Terus ini Paulo, masalah nomor punggung gitu. Ada permintaan khusus atau gimana? Enggak ada, karena kan ini kan udah sempat berjalan. Berjalan kan? Iya, benar. Udah ada yang dipakai, maksudnya udah enggak tersedia lagi, ya lihat nanti sih berapa yang masih ada. Kedanku, jangan lupa subscribe, like, komen. Halo Kedan-kedanku. Nah, di video ini kita berbincang-bincang dengan pemain yang ditunggu-tunggu di PSMS Medan, yang kemarin-kemarin banyak dibicarakan. Ini dia, Paulo Sitanggang. Gimana Paulo? Setelah ramai dibicarakan dan akhirnya ke PSMS, gimana perasaannya? Ya, yang pastinya setelah semua prosesnya selesai, lancar, gak ada masalah, ya syukur juga lah. Ya, semua akhirnya bisa ya membela PSMS. Gitu. Oke. Siapa yang paling di keluarga, siapa yang paling bahagia Paulo ke PSMS? Sebenarnya semua, tapi yang terutama bapak sih. Bapak ya? Ya, dua-duanya. Karena kan bapak juga kan apa pelatih bola ya, juga ya. Jadi ya, berharap Paulo ke PSMS ya. Akhirnya main sini, balik di sini. Nah, itulah bapak pun ya sedikit banyak ada dukungan juga dari ya, bapak ya. Paulo, setelah di PSMS nih kan gitu. Yang di Persik Kediri gitu. Itu tanggapan pelatih gimana pemindahan Paulo ke PSMS gitu? Aku nggak nanya tentang manajemen gitu, karena kan Paulo video sebelumnya bilang bahwa di memilih Persik Kediri karena pelatihnya juga, karena persaingan gitu. Ada memang komunikasi izin Paulo ke PSMS? Kalau ke pelatih, siapa pelatih Persik? Pak Joko. Pak Joko. Karena kalau untuk langsung ke beliau belum sih, karena gimana beberapa hari ini kan ya agak sibuk ya, bukan sibuk malas aja gitu tapi ya sebelumnya juga beliau udah dapat kabar tinggal aku izin langsung untuk komunikasi dengan beliau secara pribadi belum ya, mungkin karena beberapa hari ini ya mungkin dalam waktu dekat. Dari kemarin pengen sih, cuman waktunya aja takutnya nggak sempat gitu kan, nggak pas lah waktu ya. Oke. Terus Paulo, ini kita bicara PSMS karena Paulo udah setelah di PSMS ya. Paulo ngelihat PSMS sekarang gitu dengan datangnya Ferdinand, udah ada Paulo juga gitu. Paulo ngelihatnya sekarang peluang PSMS gimana? Sebenarnya dari awal materinya juga udah luar biasa kan, kawan-kawan kayak Ricky yang punya banyak lah yang udah mulai bergabung dari awal. Ditambah kayak Bang Ferdinand juga bergabung, terus mungkin ada tambahan beberapa lagi kan. Mungkin ya harusnya sih saya dan semua orang optimis lah ngeliat tim ini untuk musim ini. Ya semoga juga, semoga berjalan dengan sesuai harapan lah. Oke. Terus Paulo, di lini tengah gitu kan. Paulo, abang kan tahu bahwa Paulo suka dengan persaingan gitu kan. Ini kan di lini tengah kita tahu sendiri ada Bang Legimi, ada Sultan Total, Rahmat juga mungkin di gelandang gitu. Paulo ngelihatnya gimana untuk di persaingan di lini tengah? Ya bagus, buat aku pribadi, buat performa aku memang harus selalu bersaing gitu kan. Ya selebihnya keputusan siapa yang main duluan ya kembali ke pelatih gitu kan. Siapa yang main duluan atau apa yang dibutuhkan tim ya itu nggak masalah sih. Nggak ada masalah ya. Iya. Oke. Terus ini Paulo, masalah nomor punggung gitu. Ada permintaan khusus atau gimana? Nggak ada, karena kan ini kan udah sempat berjalan. Berjalan, kan? Iya benar. Udah ada yang dipakai, maksudnya udah nggak tersedia lagi ya. Lihat nanti sih berapa yang masih ada. Setahu aku kan udah ada yang pakai ya. 17
Oh, kalau nomor punggung 17 atau 10? 10 ya nggak masalah, kayak di Kediri pun kemarin cuman ya udah nggak jadi, nggak ada permintaan pribadi lah kalau aku sendiri. Apa aja boleh ya? Apa aja boleh. Apa aja boleh ya? Oke, okay, ini Paulo, pertanyaannya sederhana sih, ini pertanyaan sederhana nih. Menurut apa harga gitu di PSMS sama Persib, menurut Paulo, Paulo dihargai di PSMS sebanding dengan di Persib gitu. Ya, sebanding ya. Karena kan gini Paulo, ini kan banyak di luar sana pemain Medan yang takut ke Medan karena nggak dihargai. Iya. Seperti itu kan. Iya. Makanya abang tanyakan ke Paulo, abang supaya orang juga tahu gitu bahwa ini manajemen bagus gitu. Iya. Nah, untuk seorang Paulo, Paulo dihargai di sini. Iya. Sama dengan seperti di Persib. Iya. Lebih. Ya lebih dikit lah. Oke. Dan karena kan memang situasinya kayak gini kan. Dan kalau orang-orang katanya belum terbukti, ya lihat aja kita semua kumpul dengan pemain hebat. Iya. Kalau untuk aku pribadi ya harusnya itu membuktikan memang kepengurusan baru ini sangat serius. Sangat serius ya. Oke. Terus ini Paulo, apa pesan-pesan buat supporter Medan, karena kan ini dia jenisnya turnamen gitu, gitu kan. Apa yang bisa disampaikan buat semua supporter Medan, mulai dari Smek Oligan, apa? Nggak ada penonton juga. Iya kan itu kan nggak ada penonton, nggak ada penonton gitu. Tapi kan PSMS perlu dukungan gitu, ya kan. Apa yang bisa Paulo sampaikan buat semua orang Medan supaya apa? Ya walaupun nggak ada penonton nanti ya, ya mudah-mudahan lah. Tapi doa aja sih, doa ini yang paling penting sih. Cuman kan gimana? Tapi ya dari setiap latihan juga penonton, supporter semua luar biasa itu udah sangat mendukung sih. Nggak, walaupun katanya nanti di pertandingan nggak ada penonton, tapi dari hal kecil aja kayak kita latihan mereka masih antusias gitu kan. Dan ya yang itulah yang penting, doain aja lah. Yang terbaik ya. Yang terbaik. Semoga semua sesuai dengan harapannya. Ya, amin. Terus ini terakhir Paulo, motivasi Paulo gitu. Karena kan orang di luar sana ekspektasinya tinggi untuk Paulo gitu. Paulo gimana menyikapin itu? Ya pastilah termotivasi. Ya, dan itu jadi pacuan juga lah buat aku. Semoga yang diharapkan lah tahun ini aku juga bisa ngasih yang terbaik, bisa membantu tim. Ya mohon doanya juga sih. Oke, itu dia kawan-kawan. Jadi semoga Paulo juga di PSMS ini bisa membantu PSMS untuk Liga 1 dan PSMS bisa naik ke Liga 1 seperti tempatnya seharusnya, ini PSMS ke Liga 1 gitu. Mudah-mudahan semua lancar, Paulo juga di kompetisi turnamen ini tanpa cedera bisa sehat terus. Oke, kedan-kedanku, saksikan terus video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.